Halo semuanya, temenin aku bikin es kulu-kulu yuk, caranya gampang banget loh. Ini pertama-tama aku mau ngetim dulu coklatnya. Ini aku pakai Colata Dark, ini tuh sekilo 75.000 guys, mahal banget dong. Tapi gak apa-apa biar rasa es kulu-kulunya enak. Nah ini udah aku tim, aku juga udah tambahin minyak. Untuk minyaknya dikira-kira aja ya guys, sesuai kekentalannya. Nah sekarang aku mau celupkan buahnya ke dalam coklat. Ini aku pakai buah anggur yang udah dibekukan. Karena baterai aku habis, jadi aku cuma ngetek pas aku nyelupin buah anggur aja. Tapi kalau video ini rame, aku bakal bikin terus. Jadi sampai di sini dulu ya guys video aku. Kalau kalian suka jangan lupa komen biar aku semangat bikin konten. Bye.